Khusus untuk mantra Sri Ganesha yang bersifat universal, bisa diucapkan oleh semua orang yang percaya kepada Dewa Ganesha, dan bisa diucapkan oleh Hindu Bali, Hindu luar Bali, Jawa, dan Hindu India atau yang lainnya. Mantra ini bersifat universal, umum. Mantra, dua mantra, yaitu untuk pengobatan dengan menggunakan sinar kekuatan dari prana matahari dan menggunakan prana dari sinar bulan purnama. Persiapkan diri, sucikan pikiran, jiwa, dan tubuh lahir dan batin. Jika siap, lalu siapkan japa mala 108 dengan bahan yang bebas. 108 japa mala tasbih. Jika sudah siap, ini lakukan dulu pemanggilan Dewa Ganesha dengan mantra Om Gam Ganapataye Namaha 9 kali. Selanjutnya, jika menggunakan prana sinar matahari, lakukan di pagi hari pada saat sinar matahari cerah. Setelah melakukan mantra pemanggilan Sri Ganesha 9 kali, lalu lanjutkan dengan mantra Om Kapilaya Namaha, Om Kapilaya Namaha 108 kali. Dan untuk pengobatan dengan menggunakan kekuatan prana dari sinar bulan maupun sinar bulan purnama, bisa menggunakan mantra ini yang sebelumnya juga menggunakan mantra pemanggilan Sri Ganesha 9 kali Om Gam Ganapataye Namaha 9 kali, lalu lanjutkan dengan Om Bala Chandraya Namaha, Om Bala Chandraya Namaha 108 kali, Om Bala Chandraya Namaha. Jadi kira-kira begitu mantra pengobatan Sri Ganesha dengan menggunakan kekuatan sinar bulan dan sinar matahari.